Coba. Kita ini menjadi bangsa konsumen. Padahal Hatta, Muhammad Hatta adalah seorang wakil presiden yang pertama mengatakan, jadilah bangsa produsen. Seharusnya kita punya mobil. Dulu pernah kita punya pesawat, kemudian akhirnya orang asing itu mengatakan jangan. Ya masih banyak bahasa mereka yang disukir. Jadi bapak-bapak, negeri ini tidak akan pernah maju kalau kita bergantung sama orang asing. Tidak pernah orang asing mau kita maju, Pak. Karena dia ingin kita dijadikan tempat menjual hasil produksi mereka. Industri mereka diciptakan industri, kita menjadi konsumen pembelinya. Yang maju mereka, kita menjadi orang yang tidak maju. Itulah penjajahan zaman modern yang dikatakan oleh Bung Karno. Neokolonialisme, neoimperialisme itu. Dan saya kira kita ingin membawa negeri kita maju itu di sekolah. Tapi sayang sekali sekolah itu sekarang ini bukannya diarahkan untuk membangun masa depan negeri ini. Saya prihatin waktu saya di SMA 70. Bayangkan Pak, kalau saya dua kali berjumpa di situ. Saya berbicara dengan berapi-api di hadapan murid, guru. Tapi kemudian akhirnya apa? Saya tidak bisa menyesuaikan keadaan. Saya akhirnya apa? Saya ingin juga supaya ada pilih government, sekolah itu sendiri, tidak ada korupsi. Saya suruh periksa semua keuangan. Kenapa ini sekolah negeri membayar sampai 32 juta? 24 juta, itu waktu masih ada RSPI. Membayar 11 juta dan sebagainya, padahal sekolah negeri semua sudah ada. Apa yang terjadi ketika diperiksa oleh BPKP? Itu ternyata ada korupsi di situ. Nah, kemudian ditutup. Laporan itu tidak boleh sampai kepada saya. Diambil oleh kepala dinas dan saya dijadikan tersangka. Jadi keinginan memperbaiki negeri ini kemudian kita bisa berkorban. Saya sekarang ini jadi tersangka. Tetapi tidak ada bukti untuk disampaikan ke pengadilan itu. Hanya berada di polisi saja. Jadi itu polisi kan kita tahu lah sekarang ini. Jadi ini masalah Pak yang dihadapi. Jadi sekali lagi sekolah itu adalah instrumen untuk perbaiki negeri dan ini sekolah negeri yang paling bobrok, terus terang aja. Adakah tawuran di sekolah yang berbasis agama? Apa Kristen, Katolik, Islam? Tidak ada itu, apalagi di pesantren tidak ada itu. Yang banyak tawuran sekolah negeri itu Pak, yang sekarang ini duit banyak di situ Pak. Untung sekarang itu saya jadi saksi di MK, diubarin itu yang namanya RSPI. Jadi ini kita harus berjuang bersama-sama untuk memperbaiki negeri yang kita cintai ini. Terus lagi Pak. Nah, ini tawuran warga, ada kelompok menggerakkan tawuran. Jadi pengalaman saya di luar baru itu, ternyata itu ada mercon yang gede sekali dibunyikan di sendiri. Ternyata di balik itu ada kecuali narkoba gitu. Jadi memang macam-macam cara orang itu untuk merusak masyarakat itu sendiri. Dan ini contohnya saudara, ini tawurannya, ada gerakan dan sebagainya. Terus lagi, nah, lingkungan. Jadi sekali lagi, lingkungan yang tidak benar itu membuat anak-anak kita tidak benar. Karena itu kita harus mendidik anak kita, melatih anak kita. Jangan berteman dengan orang gak baik. Kalau anak kita walaupun di rumah diajarin salat, diajarin agama, kalau dia berteman dengan orang tidak baik, pasti tidak baik. Itulah hukum kehidupan, Pak. Hukum kehidupan. Jadi, maka Nabi itu mengatakan, anak Anda akan menjadi orang baik, menjadi orang Yahudi, orang apa gitu. Tergantung Bapak, tergantung dengan orang tuanya. Maka di sini lah peran lingkungan itu penting sekali. Maka ada namanya teori ilmu tabula rasa itu. Anak itu lahir dengan suci bersih katanya. Jadi ini bapak-bapak, faktor lingkungan itu menentukan sekali di dalam rangka membenahi atau mencegah terjadinya tawuran. Terus lagi faktor lingkungan, jadi faktor lingkungan penyebab tawuran itu. Jadi kalau ada tawuran massa itu sendiri karena lingkungan. Seperti yang saya sampaikan Pak Zainal tadi itu, karena lingkungan ketika tur di situ dari orang yang dari siswa tadi itu atau pelajar tadi itu masuk di lingkungan ini, kemudian akhirnya lingkungan mensupport dia, mendorong dia terjadi tawuran di mana-mana. Terus lagi, nah, lingkungan kumuh dan padat, ini pengalaman saya, itu menunjukkan pusatnya tawuran di situ karena kasihan kehidupan mereka. Dan Gubernur Jokowi berusaha untuk membangun yang namanya kampung
berderet, itu samping dan atas ini sendiri, tapi sekali lagi ini tidak mudah. Uangnya sudah ada sekarang ini, Pak. Uangnya sudah ada dari APBD, tapi belum memulai pembangunan. Coba bayangin, Pak. Ya, gubernur baru hari ini kita baca, dia akan bangun di tanah tinggi. Tapi saya pernah mendengarkan, itu tidak boleh katanya, karena jalan ini, jalan akan diwasi jalan. Gitu. Tapi nggak tahu lah itu. Jadi, ini tantangan yang dihadapi. Kenapa? Misalnya di Johor Baru itu, di Kampung Sawah. Saya datang, baluran saya turun ke lapangan. Ini belum sampai satu bulan tadi. Bapak musis ini, masyarakat nggak ada yang setuju untuk membangun kampung modern itu. Kampung modern. Mas saya baluran, saya turun dulu. Saya turun, menuruni kali-kali apa semua. Setuju semua yang masyarakat. Akhirnya saya pengen orang DKI. Temannya Pak Zainal, Pak, kita pergi ke situ, Pak. Hari Minggu, dia bawa istri dia. Kita naik ojek, tau-tau. Kita taruh mobil di ini, di kelurahan, kita naik ojek. Saya tanya keliling, setuju. Jadi saya bilang, kenapa ini ada perbedaan dari lurahnya ngomong begini, tapi masyarakat bawa beda. Jadi ada missing link dari informasi-informasi ini, dan saya ingin mengingatkan kita bahwa menjelang pemilu ini terbuka kemungkinan dipolitisir, akhirnya rugi masyarakat. Jadi menurut saya, sesuatu yang baik, bapak-bapak dan kita semua kita mendukung. Nanti bapak-bapak saya ambil nomor HP bapak-bapak, kasih bapak-bapak nomor teleponnya juga, kita komunikasi. Ada masalah, kalau bapak nggak bisa ngomong, kasih informasi pada saya akan bicara melalui media. Karena sekali lagi tiap hari itu media ada wawancara pada saya dengan berbagai persoalan sosial. Jadi kita sampaikan gitu, sampaikan. Terus lagi Pak, ini jadi kampung modern kita harus sukseskan. Kemudian masalah pajak juga itu kadang-kadang menyulut ada, tetapi untuk anak-anak kita gitu, cucu kita yang begitu ya rebutan pacar lah gitu, itu juga bisa membuat kemudian muncul solidaritas, kemudian tawuran. Kemudian faktor kelima itu faktor gen. Kita di berbagai misalnya di Johor Baru itu banyak sekali geng-geng di situ, puluhan geng di situ. Iya, kalau geng motor nanti kalau bapak saksikan wawancara saya di Kompas TV, itu akan disiarkan jam 10 tanggal 25. Itu saya bicara panjang lebar itu tentang geng motor itu sendiri, bagaimana membenahi mereka itu sendiri. Jadi masalah geng juga ini menentukan dan kemudian menimbulkan tawuran di masyarakat kita. Terus lagi Pak, jangan terlalu lama. Sekarang ini anak-anak didik di kampung kumuh ya. Jadi saya waktu ada acara di situ saya hadir sebagai peneliti dan coba lihat sama bapak di belakangnya itu kampung mereka, tempat tinggal mereka itu. Kita baru foto dari situ, sedih betul saya lihat. Kalau saya datang kemudian baunya luar biasa, tapi anak-anak manis-manis semua-semua. Jadi saya terenyuh terus sebenarnya. Jadi ketika Gubernur Jokowi ini membangun, wah saya dukung luar biasa itu. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan dukungan kita semua. Terus lagi Pak. Faktor ekonomi juga terus terang ini juga banyak menentukan timbulnya tawuran. Jadi ada apa, persaingan, ada iri hati dan lain sebagainya. Dan inilah tugas kita yang sesungguhnya menurut saya sebagai orang yang pernah aktif sebagai aktivis itu sedih betul melihat negeri ini Pak. Apalagi di Jakarta luar biasa orang kaya luar biasa, kemudian orang miskin itu seolah-olah tidak ada perbaikan hidupnya dia. Dan kalau orang tua yang saja begitu, kemudian anaknya tidak bisa menyekolahkan, apalagi masa depannya sendiri. Nah, inilah barangkali yang menurut saya kita terus mendorong ini supaya keadaan lebih baik. Dan ingin saya katakan bapak-bapak ini karena menjelang pemilu Pak, jangan pernah bapak-bapak lupa mencerahkan rakyat itu, masyarakat kita, agar memilih wakil-wakil yang bisa mewakili kita di DPRD DKI khususnya dan tentu DPR pusat. Kesalahan kita, karena saya beberapa kali wartawan termasuk wartawan Kompas tanya, ini Pak Musi kenapa ini anggota DPR begini? Saya katakan ini salahnya rakyat juga, kenapa milih mereka? Jadi saya katakan salahnya rakyat, tapi rakyat itu ditipu, dibodohi gitu Pak. Dan yang banyak uangnya menyotor ke partai, kemudian bisa memberi politik uang ke masyarakat, itulah yang dipilih oleh masyarakat. Nah, bisakah di Jakarta? Dan mudah-mudahan, karena kita sudah mulai kemarin dalam pemilu kada lebih baik keadaannya, kita
kita merubah keadaan ini. Perubahan menurut saya, dan itu berada di bapak-bapak punya tanggung jawab keluarga. Termasuk saya untuk kita sama-sama membawa Indonesia kepada kehidupan yang lebih baik. Terus